Alamnya. Kalau saya, kalau saya dia mau kerja dua-dua sekalian nggak apa-apa. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @velet_ina.official dan kalian juga bisa subscribe ke YouTube dan TikTok kita @velet_ina. Kalian bisa dapetin update langsung dari Velet. Bye bor. Garuda Perkasa. Kedua pasang bertanding di lapangan 5. Berikutnya di lapangan 4, ganda dewasa putra nomor pertandingan 6. Pasangan Galuh Dwi Putra dan M. Rizky Saendra. Irfan Fadilan dan Reza Bicaya Purnama, PB Lumina. Dua pasang bertanding di lapangan 4. Berikutnya di lapangan 8, ganda dewasa putra pro, pasangan dan Muhammad Al-Fawjan Hamzah dari klub Mensa Sport Box berhadapan dengan pasangan Muhammad Alfian Kinsada dan Rian Swastidian Garuda Perkasa. Kedua pasang bertanding di lapangan 8. Untuk kategori ganda putri, yang
kamu ambil yang gede. Yang bekas kawasan lang. Kawasan lang yang di pot-pot ada iya. Kita kasih aja itu. Kalian itu berani enggak bongkar itu orangnya itu? Bos, ya. Berani lah. Ada, ada palak baru di rumah saya ambil. Palaknya bermasalah dibuka begini dia. Nutup tuh jadi di bawahnya rusak gitu loh. Petok-petok anunya tuh 2, 8, 3. Panggilan ketiga atau panggilan terakhir untuk pasangan Adi Aryani dari segera masuk ke lapangan 9. Panggilan yang terakhir untuk pasangan Adi Aryani dan Deni Saputra dari TB Dakota. Dukungan pasangan Adi Aryadi dan Deni Saputra dari Jakarta tidak hadir. Maka lawannya pasangan Hendro Wijaya dan Herman Laksono. Akan dipertandingkan kategori ganda di lapangan 9. Salah juga kan? Udah gak mau lagi tuh karena besar-besar. Oh! I dan Jojo dari Magna berhadapan dengan pasangan Andika Fauzi Jojo, Andika Bayu bertanding di lapangan 9. Berikutnya di lapangan 6 ganda level D. Pasangan Amirul Rahim dan Saiful Bahri berhadapan dengan pasangan Diandra Isan Gunawan dan Fajar Putra Setiawan dari Paris Jaya. Kedua pasangan bertanding di lapangan 6. Kadar garamnya hilangin dulu. Kalau dia sampai kita lama. Oh! Berikutnya di lapangan 2 akan dipertandingkan ganda level D. Pasangan Andrian dan Tommy Rahman Hakim PBJMM. Andrian Tommy ADN 2. Untuk makernya baik, enggak bang sekarang memang. Yang penting jangan lewat dari 3 jam. Hah?
Assalamualaikum.